Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Liga 1 musim 2024-2025. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Berikut daftar pemain baru PSM Makassar di Liga 1 untuk musim 2024-2025 terbaru. Pemain baru PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025, yang pertama ada nama Abdul Rahman yang dikabarkan akan segera bergabung bersama PSM Makassar untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 21 tahun, bermain di posisi striker, berkebangsaan Indonesia, dan sebelumnya bermain untuk klub Ran Nusantara FC. Pemain baru PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Alberto Rodriguez yang dikabarkan bakalan segera bergabung bersama PSM Makassar untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 33 tahun, bermain di posisi back, berkebangsaan Spanyol, dan saat ini bermain untuk klub Persib Bandung. Pemain baru PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Daisuke Sakai yang dikabarkan bakalan segera bergabung bersama PSM Makassar untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 27 tahun, bermain di posisi gelandang, berkebangsaan Jepang, dan saat ini berstatus tanpa klub. Pemain baru PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Tito Okelo yang dikabarkan akan segera bergabung bersama PSM Makassar untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 28 tahun, bermain di posisi striker, berkebangsaan Sudan, dan saat ini berstatus tanpa klub. Itulah daftar rumor pemain baru PSM Makassar di Liga 1 untuk musim 2024-2025. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.